Wih, sepuluh apa sih? Apa yang kuliah? Apa yang kerja? Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel Nothing Ting Ting Ting. Hai guys. Okay, so hari ini aku sebenarnya ingin menguak-uarkan something yang sangat-sangat excited untuk aku. Mesti korang macam, Apa benda siap excited? Ada GF ke? Dapat iPhone 14 ke? By the way guys, so hari ini hari yang sangat-sangat excited bagi aku. Hari ini berapa bulan? 31. Okay, so hari ini 31 hari bulan 7. Aku rasa sangat excited ni. Kenapa bukan 31 Ogos? Sebenarnya ke? Tadi aku gila punya bilik lah member aku. Sebab biasalah aku akan pergi bilik dia untuk guna wifi. Sebab bilik aku tak ada wifi. And bila aku pergi sana, biasalah setiap kali aku pergi aku buka internet, aku akan check aku punya dekat YouTube channel aku tu. Dekat YouTube aku tu aku punya apa ni, syarat-syarat yang diperlukan untuk dapatkan something yang kita nak tu. Finally aku macam excited gila sebab aku ngakir benda ni akan ambil masa dalam maybe seminggu lagi. Tadi insyaAllah akhirnya setelah 4 tahun penantian, finally my YouTube channel monetize. Aku macam tak tahu nak apa ni. Aku tak tahu nak describe macam mana betapa happynya. Kau bayangkan lah aku buat YouTube ni sebagai hobi, just macam post video biasa ke, post video bodoh-bodoh gitu. And finally aku dah, orang kata macam dah, aku punya 4 syarat yang diperlukan untuk YouTube tu dah complete. So maknanya aku dah dapat monetize YouTube channel aku. Tapi aku masih belum lagi isi lah benda yang dia nak tu. Cuma sebabkan aku excited sangat-sangat ni, lepas aku tengok jam dia tu, aku tu sebab beli dulu. Because aku nak share aku punya kopi aku kepada korang semua. So supposedly aku just nak cakap yang aku betul-betul nak ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat aku, kepada family aku dan kepada para-para subscriber aku yang selama ni tengok video aku, subscribe, like, komen dan juga apa ni, support aku. Walaupun korang macam, Menyampahlah dia ni buat video padahal tak sedap, tak best, tak menarik. By the way, aku nak ucapkan betul-betul terima kasih kepada korang yang sudi support aku. Sahabat-sahabat yang support aku tu, terima kasih. Sebab aku tak sangka lah benda bodoh yang aku buat akhirnya membuahkan hasil. So korang bayangkanlah 4 tahun penantian hari ni aku dapat benda tu. Excited weh, seriously excited. Aku macam, ya Allah, murahnya rezeki kau. Mungkin banyak benda-benda je lain yang berlaku dekat aku kan, yang macam like sedih ke atau hilang kawan ke and everything. Tapi Tuhan bagi rezeki dan bagi hikmah dan cara macam ni. So aku just macam nak cakap, memang kalau kita usaha, insyaAllah kita akan dapat. Betul tak guys? So hari ini YouTube channel aku monetize. Seperti yang korang tengok dekat TV ni, aku akan letaklah gambar. So dia dah cukup lah syarat, 4 syarat yang aku nak tu. Dan aku, tugas aku adalah aku kena isi benda tu, isi borang-borang dia yang dia perlukan tu. And then adalah step-step dia nanti. So aku harap aku dimurahkanlah rezeki untuk capai matlamat aku. So sebenarnya sem lepas aku dah pasang target, dah pasang niat, which is untuk sem ni, which is sem last aku sebagai student dekat UiTM ni, aku nak monetize aku punya YouTube. Aku target aku akan monetize juga YouTube aku dalam sem ni. Aku tak sangka besok aku dah nak balik. Sebab aku dah habis exam, aku dah habis diploma, aku dah habis, habis dah aku tamat perjalanan aku sebagai student UiTM kat sini. And tak sangka besok aku nak balik. Hari ni aku dapat monetize. Akhirnya kan, bila aku balik rumah nanti, barulah aku dapat monetize dekat rumah kan.
Tapi dekat sini, so aku rasa macam okey lah perancangan tu lagi bagus. Sebab kat sini ada wifi laju, so bolehlah aku nak apply benda tu. Tak adalah kata macam kekangan internet ke apa kan. By the way, aku just buat video ni, aku harap video ni tak kena copyright. And aku harap video ni akan monetize lah nanti. Seperti kita tahu, sebelum ni YouTube aku dah ada ads. Dah ada ads, cuma income tu belum masuk lah. Sebab kita tak isi lagi dia punya apa ni, benda-benda yang dia nak tu. So insyaAllah lah lepas ni akan murah lagi rezeki. So aku macam tak tahu, tadi aku dah menjerit dah dekat bilik member aku. Sebab terlampau excited kan. So adalah video dia tu. Macam mana nak cakap eh? Kalau boleh semua orang aku nak call nak cakap, ya aku dah monita, aku dah monita. Tapi tak apalah, aku just buat satu video ni and korang tengok je lah video ni kan. So ni lah aku punya excited apa. Aku macam ya Allah, terima kasih sangat banyak, bersyukur sangat. Korang bayangkan lah we penat lelakan masa berjam-jam nak edit video, lepas tu post, tak sangka boleh monita. So aku nak ucapkan juga terima kasih kepada para-para haters aku, disebabkan diorang lah menaikkan aku siapa diri aku yang sekarang. For those people yang macam benci aku, menyampah dengan aku sebab aku selalu buat video, aku macam poyo-poyo seperti interview, padahal aku tak famous pun, poyo-poyo sebagai seperti artis lah akulah. Tu diorang punya perception. Aku ni aku jadi diri aku lah, dah diri aku macam ni, macam ni dah diri aku. So nak ucapkan terima kasih juga kepada para haters yang selama ni menganjing aku. Anjingan korang itu membuahkan hasil untuk aku. Seperti aku cakap dululah, korang menganjing apa yang korang dapat? Korang dapat apa? Menganjing lah yang korang dapat. Tapi manfaatnya, benefitnya aku yang dapat. So guys, aku macam korang video aku kali ini sedikit sebanyak dapatlah memberikan inspirasi kepada pemula-pemula YouTuber luar sana yang macam korang jangan agak tu putus asa. Sebab aku dulu pun macam tak ada orang tengok aku punya YouTube. And sekarang ni pun aku baru nampak lah aku punya YouTube aku tu makin grow, makin meningkat. And dah ramai orang-orang baru yang masuk-masuk, yang mula kenal aku kan. Dan dah ramai lah aku punya supporter-supporter. Sebab aku dampak tengok dekat komen, ramai orang yang request tak aku buat ni. So aku rasa macam Masya Allah, tak sia-sia. By the way guys, aku kejap lagi lah, kejap lagi aku akan akan isi semua benda-benda yang diperlukan tu. Dan insyaAllah lah, mungkin aku akan ambil masa 2 minggu ataupun sebulan lah paling lama untuk aku dapat surat gaji daripada YouTube. Aku harap sangat aku dapat. Nak dapat 10 button lambat lagi, tapi tak mustahil lah kan. So benda ni aku boleh capai, tak mustahil untuk aku dapat 10 button. Tapi aku tak nak lah mengharap lebih. So aku rasa macam mungkin disebabkan berkat daripada family aku. Sebab family aku, which is abah aku, adik-beradik aku, pakcik aku, umi aku, diorang dah tahu aku macam buat video kan, buat video ada dekat YouTube. And diorang pun selalu tengok dekat rumah. Dan pak saudara aku, mak dara aku pun, even aku dekat sini, diorang selalu je tengok-tengok YouTube aku dekat rumah. And yep, mungkin lah disebabkan berkat diorang kan. Maksudnya diorang macam redor aku ni macam ni. So mungkin sebab itulah aku dapat capai apa yang aku nak. Ya Allah. Dan kepada kawan-kawan aku yang dulu, yang dah habis, yang batch aku yang dah lama habis, aku nak ucapkan terima kasih lah sebab disebabkan diorang juga, support daripada diorang, doa daripada diorang, membuatkan aku sampai kat sini. Aku sebenarnya daripada hobi buat video tu, tak sangka lah daripada sejak PKP dulu, sampailah hari ni aku keep buat video, buat video, buat video. Sebab aku buat video ni bukan untuk famous, untuk apa, tapi aku buat video ni satu je untuk aku nak meningkatkan pemahaman dan juga ilmu pengetahuan. Which is aku selalu buat video reaction and selalu buat video ataupun cover pasal isu-isu semasa. Dalam masa sama, aku survey, aku buat search sebelum aku nak buat video tu. Aku search dulu dekat mana-mana laman web, internet and everything. So dalam masa yang sama, aku dapat gainkan maklumat tu. Satu poin yang utama. Dan satu lagi, aku nak ditingkatkan aku punya confidence juga bila bercakap depan kamera. And bila aku dapat bercakap depan kamera, so bila dekat khalayak ramai, dekat khalayak ramai pun, ia macam so easy lah untuk kita nak bertolerate macam tu. By the way, inilah sahaja, aku rasa ini je lah video yang aku nak buat. Aku just nak sharekan kebahagiaan aku sebagai seorang pemula YouTuber ni. Kau faham dah? Nak menangis tapi mata kering. Apalah, kita tahan tangisan tu.
So guys, aku harap rezeki aku akan murah dan melimpah lagi. So terima kasih kepada YouTuber-YouTuber lain ataupun kepada Instagramers lain, sebab aku ada juga refer dengan YouTuber tapi Instagramers lain lah, tanya macam mana nak buat video, nak edit apa semua. So terima kasih kepada yang sudah sudi tolong aku, yang dah sudi bantu aku, sharekan ilmu kepada aku. So aku ucapkan ribuan terima kasih. Dan terima kasih juga kepada korang yang tengok video aku sekarang ni. Aku memang betul-betul terharu lah, sebab tak sangka lah kan. Tak sangka daripada sem 3 lagi aku sebenarnya nak monetize. Tapi sampailah aku habis diploma baru aku dapat. Mungkin akhir diploma aku ni penuh dengan kata benda-benda yang baik lah, InsyaAllah. Semoga benda-benda yang baik lagi akan datang pada diri aku. So aku rasa sampai sini sajalah, InsyaAllah. Kalau ada apa-apa aku akan updatekan nanti dekat YouTube channel aku. Dan kepada korang yang baru masuk, pastikan korang subscribe dan stay tune video aku sampai habis. Dan sekiranya ada iklan, janganlah korang skip, okay? Assalamualaikum, bye-bye. Weh, pasal pun apa sini? Abang yang berkulia. Abang yang berkulia. Jatuh. Boleh. Abang kau. Uyiti aku monitor the way. Kau uyiti aku monitor, Ros. Aku ni ada gambar apa-apa.